Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu 28 Oktober adalah pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Bacaan Injil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Intinya disabdakan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Konteksnya, Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 rasul. Untuk sesuatu hal yang penting, kita meneladani Yesus, kita dahului dengan berdoa. Tentu tidak harus berdoa dengan naik ke atas bukit, tentu tidak harus berdoa semalam-malaman, kalau mau juga boleh. Tapi yang penting berdoa. Berdoa itu berarti mengundang Tuhan untuk campur tangan, agar kita dapat memilih yang terbaik untuk sesuatu hal yang penting. Misalnya untuk memilih teman hidup, untuk memilih anggota dewan paroki harian, untuk memilih orang yang akan bekerja sama dengan kita. Untuk sesuatu yang penting, mohonlah rahmat dari Tuhan melalui doa. Dia hanya sejauh doa. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.